Dan ketika tim ingin berbenah pulang, kembali tiba-tiba kru kameramen dari Prima TV dirasuki oleh salah satu dari penunggu goa liang hadang. Setelah kedua mediator dapat dikuasai, tiba-tiba salah satu dari tim malam sebelah ada yang dirasuki. Rupa-rupanya kedatangan dari tim malam sebelah disambut hangat oleh para penunggu yang ada di goa liang hadang. Saya kalau Anda masih terganggu atau mungkin kami kurang izin dengan Anda, saya sangat minta maaf sekali. Kami sangat minta maaf sekali. Kenapa? Kami dari tim alam sebelah dalam acara Prima TV, kami hanya ingin tahu tentang sejarah ini gua liang hadangan. Kami sudah tadi berkomunikasi juga dengan Anam Lipat dan Garo Hantam, dan dia sudah baikkan dengan kami. Dan apakah Anda ada jejak kenalan kami?
Anda siapa? Saya tidak perlu tahu. Oke, tidak apa-apa. Jangan pernah melakukannya. Boleh saya sudah bersahabat dengan Anda? Saya menikah dengan siapa? Boleh saya tahu dengan siapa? Kalau begitu, Anda ingin keluar dari tubuh, dari... Anda dengan siapa? Kalau boleh tahu begini, kenapa Anda tak mau keluar dari sini? Kenapa tak mau keluar dari sini? Anda apa? Senang? Kami mau mohon undur diri dulu dari tempat ini. Kalau Anda sudah puas dengan jelasan Anda, saya ingin Anda keluar dari tempat ini. Bagaimana? Thank you.
Alam sebelah juga tahu apa yang terjadi barusan, Ustaz. Ini dia seperti apa, gimana ya, kayak berbaju kerajaan gitu ya. Entah dia mau mencoba atau gimana, saya tidak tahu, atau dia mau memperkenalkan diri tapi dengan cara yang lain, bahwa dia menunjukkan ini aku, bahwa aku juga termasuk mungkin di sini yang tidak disebutkan tadi, mungkin ya dia masih tetap menyebutkannya, masih misteri sekali. Tapi yang pastinya saya melihat tadi kayak sebuah baju kerajaan gitu aja. Yang pasti mungkin dari Mandala ya. Kayak seperti prajurit kerajaan begitu. Iya, tapi agak kalau prajurit biasa juga bukan. Seperti ada mungkin ada pangkat apa ya di dalam ya. Tapi sudah ini sudah insya Allah, bisa ya. Insya Allah sudah bisa ditangani startnya. Iya. Hampir lumayan capeknya ya. Ya, pemulihan mungkin Ustaz ya. Iya. Mungkin pemirsa di rumah juga perlu kami beritahukan, ini tadi adalah salah satu kejadian yang sebenarnya di luar dugaan kita, Ustaz ya. Iya. Salah satu prajurit kerajaan seperti yang Ustaz bilang datang berkenalan dengan cara dia sendiri. Jadi mungkin sekarang sudah bisa, insya Allah sudah bisa ditangani oleh Ustadz juga. Bagaimana menurut Putri juga nih? Iya, kalau menurut saya ya kayaknya ada sesuatu yang disampaikan ya. Iya, tapi saya tidak terlalu menangkap apa yang dikatakan tadi. Tiba-tiba dia menyerang. Dia hanya bilang katanya saya senang. Tapi saya tidak tahu senang kenapa dia seperti itu. Tapi dia nggak mau beritahu ya? Tidak pernah tahu dia. Kalau yang barusan tadi mungkin terjadi ada sedikit pertarungan mungkin Ustadznya. Dan berbentuk seperti prajurit kerajaan, dan mungkin dari mediator yang dua orang pertama nih Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan juga mungkin bentuknya seperti apa juga. Kalau yang anak melibat itu kayak ular ya. Iya. Kayak ular. Tapi agak ada sedikit sini kayak seperti makan kota gitu. Yang satunya itu kayak singa. Singa. Kayak bukan macan-macan, tapi warnanya putih. Jadi sejenis macan putih itu nama yang Garuh Hantam ya. Garuh Hantam ya. Mungkin kalau kita lihat dengan bahasa Banjar, hantam itu pukul ya. Iya, pukul. Kalau Garuh apa ya? Kalau bahasa Banjar saya lupa. Kalau Garuh biasanya ada istilah buat itu Ustaz, buat orang meninggal biasanya pukulnya dari kayu Garuh biasanya kata orang. Garuh gitu ya. Iya. Ya, itu bisa dibakar itu ya. Seperti menyan itu Pak ya. Itu mungkin ya, tapi hantamnya itu ya. Ya. Tapi yang ini saya tidak tahu yang ini siapa. Yang pastinya dia dari kerajaan Mandala. Kemungkinan dia mungkin panglima atau mungkin seorang senopati juga kita tahu gitu ya. Dia tidak mau memberitahukan semuanya. Dia cuma hanya bilang satu kata, saya senang. Ustaz, saya mau nanya. Dan nih. Sangat menyenangkan dan lumayan melelahkan apa yang sedang kelihatan juga. Mungkin pemirsa di rumah melihat juga istilahnya pertarungan yang terjadi tadi juga. Ustadz dan teman-teman yang lain juga kelihatan bertarung cukup keras, kita lihat juga sampai keringat basah. Kita saksikan bersama. Iya, juga cukup mengkhawatirkan juga. Ustaz, saya mau nanya nih, ya. Apakah di sini ada seperti benda-benda pusaka atau semacamnya? Saya memang ada ya, tapi saya tidak berani tadi menyebutnya, karena dari sini sendiri tidak ada mereka mengatakan jangan pernah sebut yang namanya sebuah pusaka atau harta, kecuali mereka yang memberi. Tidak ada, mereka ada nyebut di atas. Saya sudah bilang duluan, jangan pernah sebut di sini ada harta apa-apa. Jadi kita kurang tahu untuk itu ya, untuk harta saya kurang tahu. Yang pastinya saya sudah diwanti-wanti bahwa jangan menyebut
pusaka atau tawarun di sini. Oh, gitu saja. Yang pasti juga pemirsa alam sebelah, mungkin pesan apa nih Ustaz yang disampaikan pada penelusuran kita pada malam hari ini? Ya, paling tidak kita di sini kita semakin punya pengalaman baru lagi ya kan, bahwa ada yang orang itu setuju, ada yang tidak. Kalau kalian juga punya kemampuan yang apa mengungkap rahasia seperti ini, harus berhati-hati dan juga jangan main-main dengan yang namanya alam sebelah ya kan. Kalau tidak mempunyai ilmunya, nanti sangat berbahaya sekali. Jadi untuk warga pun, paling tidak kemanapun kita berada, paling tidak itu perbanyak berdoa dulu, doa-doa penjagaan, doa-doa perlindungan minta kepada Allah, dan juga izin yang benar, izin kepada warga di sini yang mungkin juru kunci ini, juga izin kepada ahli gua sini. Itu yang bagus untuk apa namanya tata cara dalam sopan santun adat kita. Oh, yang pasti kita harus memiliki sopan santun juga Ustaz ya, sebagai orang yang berilmu istilahnya Ustaz ya. Apa mungkin masih ada hubungannya dengan episode sebelumnya nih Ustaz tentang di Pagat Batu Benawa ya? Oh iya, kita sampai itu ya, kita pernah ke Pagat ya. Itu memang benar, jadi ada memang ada hubungan dengan yang apa gua Pagat ya, yang di Batu Benawa ya, ada hubungan betul, karena ini termasuk pecahan dari kapal Raden Pengantin begitu. Tapi kita sudah mendapatkan info yang lengkap ya pada waktu kita di gua Pagat ya. Nah begitu, itu menurut versi alam sebelah, kalau benar ataupun tidak Allah wa'alam. Kalau gitu ya, oke baik. Pemirsa alam sebelah, tadi kita sudah saksikan bersama Putri ya, dan kita sudah berbincang-bincang juga sama Ustadz Al-Wiridan. Jadi jangan kemana-mana, yang pastinya tetap tungguin terus acara-acara kita, acara yang akan menjadi fenomenal banget nih di Banjarmasinnya, acara alam sebelah. Dan ketika tim ingin berbenah pulang, kembali tiba-tiba kru kameramen dari Prima TV dirasuki oleh salah satu dari penunggu goa Liang Hadang. Penunggu dari goa Liang Hadangan ini ingin berterima kasih kepada tim alam sebelah karena sudah memperkenalkan goa Liang Hadangan kepada pemirsa Prima TV. Sekarang pengamaran kita yang kena ya. Salam. Waalaikumsalam. Saya dari warga Banjarmas. Nggih. Saya berasal dari kampung Kuin. Dari kampung Kuin, Maksud apa mendatang Anda di sini? Maksud saya, kami datang ke sini untuk mengungkap sejarah tentang Gua Liang Hadangan biar budaya Banjar semakin dikenal oleh semua seluruh Indonesia, dan juga kita juga mau mengangkat nama benua kita, yaitu benua Banjarmasin ini, Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan, Kalteng dan Kalbar, dan mungkin semua Kalimantan. Seperti itu, kami itu saja niat baik kami. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Saya berbicara dengan siapa? Namanya? Kalian tidak perlu tahu. Baik. Berasal dari kampung saya. Berasal dari kampung Kuin ya? Jadi apa Anda sering datang ke sini? Karena saya menunggu di gunung sebelah. Anda menunggu di gunung sebelah? Oh, gini. Bagaimana, apa kami, ada yang mau disampaikan lagi kepada kami?
saya sangat berterima kasih sekali. Okay. Kalian datang ke sini. Okay. Dan mengungkap sejarah di sini. Dulu pernah ada sebuah acara kayak gini juga. Okay. Tidak pernah saya izinkan. Tidak pernah diizinkan. Dulu ada acara juga, tidak diizinkan. Karena dia tidak bertar seperti kita. Tidak bertar seperti kita. Iya benar. Berarti mungkin pernah ada acara sini, tapi di daerah lain gitu ya, dan ke negeri seberang. Berarti kami sangat diizinkan sekali ya untuk mengungkap sejarah ini ya. Kami akan memperkenalkan sejarah tentang gua Liang Hadangan kepada masyarakat khusus dari kota Kalimantan sampai Indonesia ya, dan mungkin insya Allah bisa banyak yang akan berdatangan ke tempat ini untuk melihat apa namanya sebuah peninggalan zaman dulu kan. Nah, mungkin apa diperbolehkan nanti banyak orang datang sini asalkan mungkin baik-baik mereka datang dengan sopan santun ya kan. Baik, terima kasih. Kalau gitu karena kami sudah sangat kelelahan, kami mohon pamit dengan Anda. Gitu, saya undur diri dulu ya. Permisi, tadi ada salah satu kejadian tak terduga juga ya dari salah satu guru kita, guru pemerintah kita, dan itu dia mengalami kerasukan seperti apa ya Ustaz? Dia itu dari kampung Kuin. Yes. Berarti memang seorang berpangkat tinggi juga ya di kerajaan Kuin. Mm-hmm. Kerajaan Kuin yang kita kenal dengan nama Kerajaan Suriansa. Oh iya. Berarti orang-orang Kuin sana pun juga sering insya Allah datang ke sini ya untuk berkunjung ke tempat kerajaan Mandala ini. Begitu, dan dia juga terima kasih katanya ada dari Banjar langsung itu ya, yang termasuk mungkin binaan Sidin di sana ya kan. Mm-hmm. Yaitu mau mengungkap acara seperti ini, mengungkap sejarahnya, sejarah ya seperti ini ya. Dan juga saat nih mau bertanya. Mm-hmm. Tadi kan kita barusan saja keluar dari goa di atas. Mm-hmm. Nah, tadi ada apa saja di sana, Ustaz? Ya, tadi banyak sekali perbincangan. Tadi saya tahu nama dia, tapi dia katakan jangan sebut namanya. Oh. Tapi dia cuma hanya katakan pesan-pesannya. Ada pesan, tapi yang tidak saya bisa menyampaikan. Kalau pesan yang ini yang penting. Siapa saja, kalau ada lagi yang selain seperti kita yang mau kesini, itu ya, itu mereka tidak akan mengizinkan lagi, katanya gitu. Apa namanya, harus betul-betul izinnya sempurna betul. Dan saya juga dikatakan izin saya di dalam sebelah masih ada kekurangan. Oh. Makanya agak sedikit ada tragedi tadi ya, sebentar ya. Karena mungkin mereka juga ingin tahu juga siapa yang datang. Tapi mereka juga membicarakan, oh ini juga ada turunannya lah gitu. Ya. Jadi mereka masih maklumi, tapi tetap sedikit sebagian senang, sebagian tidak. Ya. Begitu. Jadi siapa saja yang kata dia gitu ya, insya Allah gitu ya, dia bilang ya, yang datang ke sini mengungkap rahasia dengan cara alam sebelah gini atau alam gaib gini, kalau ini kurang, takutnya nanti dikhawatirkan terjadi apa namanya hal yang tidak diinginkan, yang paling berbahaya sekali. Mm-hmm. Begitu. Segitu saja saya bisa menyampaikannya. Jadi untuk kalian yang berkunjung ke sini diperbolehkan, bagus. Mungkin ada yang datang ke sini melihat gua yang hadangan ya kan. Mm-hmm. Berwisata juga sangat bagus, tidak apa-apa. Karena termasuk indah juga ya. Iya. Yeah. Ini juga bagus sekali lihat kalau siang ini, kalau siang tetap gelap juga. Perlu sintar juga, tidak ada penerangannya sangat sedikit sekali, tetap gelap seperti ini karena sangat tertutup sekali ya kan. Nah, dipersilakan saja, tapi harus ada
paling tidak katanya ada pengawalan dari warga langsung juga ada. Oh iya, izin, kembali ke izin tadi Ustaz, ya. Ke pembekal boleh, atau mungkin yang diserahkan pembekal kepada siapa. Nah itu juga, kos izin juga. Kalau datang ke sini jangan diam-diam langsung datang gitu. Mungkin perombongan tapi izin, jadi harus juga melalui apa namanya, para tetua kampung tetua juga. Tetua kampung ya? Gitu, harus izin juga. Yang pasti menekankan adat istiadat dan sopan santun orang Banjar, Ustaz, iya, ya. Iya, begitu. Oh iya. Mungkin dari Ustaz Juan ada yang ingin disampaikan juga, pesan-pesan buat pemirsa di rumah juga. Oh, tadi juga saya lupa ya. Katanya berterima kasih kepada katanya turunan saya, judat saya tadi bilang. Itu mana ya? Pak Rahmadi tadi ya. Itu iya masih. Kalau itu tidak ada katanya apa? Mereka mungkin tidak mengizinkan. Iya, semakin kurang izin sebenarnya gitu. Oh iya. Alhamdulillah juga kita juga sangat terima kasih sekali beliau para mahdi termasuk juga pembekal gitu ya. Gitu. Tolong gitu aja. Oke, baik pemirsa di rumah, pemirsa alam sebelah khususnya. Sudah kita saksikan tadi penelusuran di Gua Liang Hadangan ya, Putri ya. Iya. Banyak kejadian yang kita alami dan di luar dugaan, sampai kameramen kita pun kerasukan pada malam hari ini. Dan juga pesan-pesannya yang pasti utamakan sopan santun dan adat istiadat kita orang Banjar. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini, Ustaz ya. Iya. Saksikan terus Alam Sebelah hanya di Prima TV. Demikian penelusuran tim Alam Sebelah di Goa Liang Hadangan. Nantikan penelusuran tim Alam Sebelah selanjutnya yang akan mendatangi tempat-tempat yang dianggap mistis dan penuh mitos oleh orang Banjar di Kalimantan Selatan.